kerjanya sudah dalam kondisi di rakit kemarin karena pemasangannya atau perakitannya cukup ribet, terlupa nggak di video kan. Pemasangan sama seperti pembongkaran gitu, kebalikannya, kaca-kacanya dipasang, terus langsung kami weathering seperti bikin karat, karat-karat ini. Pasang plat nomor, dan kali ini tinggal diberikan efek debu menggunakan bahan cat epoksi, dibikin agak lebih encer dan menggunakan spray gun dengan tekanan yang lebih tinggi sedikit daripada biasanya. Diharapkan hasil semprotan catnya lebih halus. Untuk bagian kaca, kita tutup masking menggunakan isolasi kertas. Posisinya pas seperti sapuan wiper, agar ketika kita semprot terus kita copot maskingnya, efeknya seperti wiper airnya ini bekerja. Langsung saja kita kerjakan. Dimulai dari bawah ya. Thank you.
Sepertinya cukup untuk efek debunya. Tinggal kita biarkan mengering. Pengeringan sama seperti pada proses epoksi sekitar 6 jam. Jadi kita skip dulu ya guys. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena itu gratis. Di like dan di share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya miniatur Kopaja ini selesai. Setelah beberapa hari dikerjakan, seperti ini hasilnya. Lengkap dengan detail karatnya. Yang mobil apa itu yang itu apa? Yang ini siapa? Dengan efek jamur pada jendela, pada kaca, jamur kaca. Efek karat, debu. Ini efek karat dan debunya permanen. Kami bikin menggunakan cat duko. Untuk lengkapnya silahkan kontak kami di WA 081327250023. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Terima kasih.